فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سلام عليكم المعتكفين والمعتكفات دان Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas berkehidupan di hari ini di penghujung bulan Ramadan 1445 Hijrah bila tidak ada perkara yang menghalanginya ini akan menjadi dua hari terakhir kita akan bertemu dengan puncak Ramadan dan mengantarkan pada gerbang Idul Fitri 1445 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah dan perjuangan kita dalam mendekati Allah di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Lebih dari itu semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita diijabah dan semoga Allah membuka pintu keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan dan kesuksesan setelah menjalani Ramadan ini dan konsisten kita jaga sampai kita pulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan mengambil materi yang cukup spesial di subuh kali ini yang juga sekarang dibahas dalam beberapa kesempatan. Sekaligus ini menjadi ukuran penilaian tingkat keberhasilan kita dalam menunaikan ibadah siam Ramadan. Saya ambil standar tertingginya. Jadi nanti ada Islam, ada iman, kemudian ada takwa, muslim, mukmin, muttaqin. Nanti tingkat di atas itu lagi ada muhsinin. Ya, nanti di atas itu lagi ada muhibbin. Muhibbin, muhibbin itu para pecinta. Ya, kalau muslim pokoknya yang standar aja kerjakan. Tapi kadang-kadang belum konsisten dengan penguatan keimanannya belum masuk pengerjaan itu ke hatinya. Salat yang penting salat, mau khusyuk mau tidak yang penting salat. Nah, itu baru muslim. tas ya? Nah, kalau salat itu diisi dengan iman, maka di sini ada penguatan kepada diri untuk benar-benar salat mendapatkan kekhusyuan. Sehingga nanti terjadi perubahan pada dirinya. Gampangnya begitu. Ada perubahan yang menjadikan salat itu membawa ia ke dampak yang lebih baik. Nah itulah sebabnya sholat itu dibukanya dengan standar iman, tidak hanya standar Islam. Kalau Islam nanti menggugurkan kewajiban saja, yang penting sudah sholat, itu poinnya. Jadi kalau ada yang menunaikan sholat, yang penting sudah sholat, mau diterima atau tidak itu kembali kepada Allah, khusyuk atau tidak perkara lain, yang penting saya sudah sholat. Nah itu baru standar muslim. Tapi kalau kita kemudian mengisi dengan iman, sampai kita mencoba untuk mengetahui waktu-waktunya. Kapan wuhur, kapan asar, kapan magrib, isya, demikian ke subuh. Nah, itu sudah pindah ke standar mukmin iman. Karena itu dalam Al-Qur'an orang yang mengetahui dan menjaga waktu salat itu itu dilekatkannya dengan standar iman. inna salata kanat 'alal mu'minin, bukan 'alal mu 'alal muslimin. 'Alal mu'minina mau mauquta. Jelas ya? Nah nanti terdoronglah ya untuk meningkatkan kuantitas sholatnya. Pengen tambah atau bukan hanya yang fardunya. Maka di situ nanti ada jadi iman juga melekat ke dalamnya. Nah kemudian di atas itu nanti ada muttaqin. Ya muttaqin itu bukan hanya beriman. Tapi mencoba terus menaikkan level imannya. Tadi ketika dia sudah menjaga sholatnya diisi pakai imannya dengan standar keimanan. Lalu dia mencoba menaikkan standar itu. Jadi kalau orang lain lima waktu saja misalnya, ayang ini coba tambah dengan sunnahnya. Dia bangun malam tahajud, dia kerjakan sholat duha. Ya kan? Nah itu levelnya naik dari mukminin menjadi muttaqin. Jelas? Nah kita di Ramadan ini dinaikkan levelnya. <tuh> dari sekedar iman jadi takwa dinaikkan levelnya. karena itu panggilan puasa standarnya level iman bukan level Islam ya karena Islam itu formal kita beragama menuhankan Allah siap berkomitmen nah kesiapan berkomitmen itu diisinya dengan iman jelas ya nah dengan iman itulah kita dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa jadi kalau nggak ada iman susah meresponnya susah imannya tipis lemah sinyalnya lemah redup redup aja nah itu biasanya menghadapi Ramadan saja sudah sudah malas kalau dia mengaku Islam tapi antipati, tidak peduli dengan Ramadan, nah ini tandanya imannya bermasalah. Jelas ya? Karena Ramadan itu panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semua orang yang mengklaim Islam itu, ya, hadir iman dalam dirinya. Jelas ya? Hadir iman dalam dirinya. Dalilnya apa? Eh, Quran surah 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu walamma yadkhulul imanu fi Ya jadi kalau belum hadir iman dalam dirinya merasa pada jiwanya bukan cuma di lisan nah itu muslim baru formal dengan lisannya kalimat syahadat diucapkan. Nah kalau belum sampai ke jiwa belum terdorong tuh salat gitu kan. Makanya ada yang mengaku muslim tapi enggak salat. Ada yang mengatakan muslim tapi tidak puasa ini sudah viral 15 abad yang lalu kisah ini dan Allah berikan statement yang jelas di situ. Kemudian dengan panggilan iman kita diminta menunaikan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum itu untuk naikin level dari sekedar iman mukmin menjadi muttaqin. Karena itulah level ibadah kita dinaikin dari porsi biasa. Ya, kita dimotivasi untuk bangun malamnya tunaikan tarawih malamnya kemarin ya sampai terus malam ini kita tambah lagi dengan tahajud lalu tutup dengan witir itu kan teruskan kemudian ditambah lagi dengan kebiasaan menghidupkan Al-Qur'an dengan sedekah karena mau dinaikin levelnya dari sekedar mukmin ya apa muttaqin nah nanti setiap kenaikan level ini itu dampaknya bahasa kerennya feedbacknya dia itu terus bertambah juga sepadan dengan keadilan Allah. Tidak mungkin orang di atas standar mendapatkan pemberian standar itu mustahil. Mustahil. Ya. Nah, saya beri contoh misalnya tentang rezeki ini. Kalau belum di level 1 muslim itu standar biasa nanti. Dapat. Tapi terjaga, penjaga tipis. Ya. Misal, cari rezeki ini ya yuhannasu kulu mimma fil ardi halalan Cari makan dengan yang halal dan hasilnya dapatkan dengan cara yang terbaik. Itu nanti rata. Muslim, non-muslim rata. Tapi orang Islam karena sudah bertuhan, menuhankan Allah, ada penjagaan kehalalan dalam dirinya. Tapi masih rentan dengan godaan. Karena jarang sholat misalnya. Kan? Karena jarang sholat, maka an-nahyu anil wal mungkarnya tipis masih rentan tergoda dengan korupsi, kan? masih rentan tergoda dengan sogokan. Nah kalau naik level dia kepada standar iman, nah itu makin kuat. Jadi untuk digoda itu setannya butuh berlapis-lapis, pangkatnya harus naik tuh. Ya dari pangkat sersan minimal dia harus perwira pertama tuh ngegoda itu. Ya setan pangkat mayor misalnya kan, nah baru bisa bisa berpengaruh tuh. Ya baru bisa berpengaruh. Tapi kalau dia naik lagi levelnya ke mutakin, nah setannya nggak biasa. Levelnya harus naik lagi di atas itu, lebih tinggi lagi. Dan pemberian Allah pun tidak biasa. Ketika masuk pada kategori iman, pindah ayat kan, ya ayuhalladzina aman. Kulu min tayyibatima razaqnakum. Allah dekatkan rizkinya, Allah dekatkan kepada yang berkah. Jadi kalau imannya makin kuat, yang dicari keberkahannya. Bukan cuma sekedar dapat. Ya, asas manfaatnya ada enggak? asas manfaat. Tuh. Makan itu bukan sekedar ingin, pengen ini, pengen itu gitu. Tapi manfaatnya apa? Bagi tubuh bagaimana? Dibutuhkan enggak? Yang penting minum tuh menghilangkan haus, bukan bagaimana jenis makanannya. Nah, itu standar iman. Nah, kalau sudah takwa, dibuka lagi oleh Allah. Yang tadi baru awal sekarang sama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Perhatikan. Muslim iman takwa. Ketika masuk takwa tambah lagi walau anna ahlal qura Quran surah 7 ayat 96 amanu plus wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ardh dibuka pintu berkahan langit dan bumi kalau sudah dibuka akses mudah semua ya akses rezeki min haythula yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythula yahtasib ilmu ditambah wattaqullaha wa yuallimukumullah Ya kan? Apalagi kebahagiaan datang. Wattaqullaha tuflihun. Jadi semua ditambah, tambah, tambah, tambah. Nah, karena itu akses kita saat menunaikan ibadah puasa meningkat. Coba deh di, di sampai di hari ini. Dua hari lagi kita mau selesai insyaallah. Sampai hari ini. Biasanya kalau di luar puasa mau makan nyari sendiri enggak? Bandingkan dengan saat puasa lebih gampang mana? Puasa lebih banyak mana? Ya, jangan gambarkan di Mira lah di sini gitu ya. Yang menunya alhamdulillah Allah kirimkan lebih dari baik gitu artinya istimewa gitu kan. Antum keluar saja, coba di masjid-masjid itu melimpah kalau Ramadan. Ya. Menu apapun gitu dari mulai sahur sampai buka. Jadi sebetulnya Allah tunjukkan tuh kalau sampai sebulan ditunjukin belum yakin, ada yang salah, error tuh dengan dengan imannya itu. Error itu. Kenikmatan enak itu, istirahat enak, tidur enak, hidup teratur, badan sehat, rizki melimpah, mengalir ditunjukin. Lebih bahagia mana? Saat Ramadan atau di luar Ramadan? Saat Ramadan. Walaupun kita banyak ibadah tapi hatinya lebih tenang. Ya kan? Malam-malam berjihad, kan? subuh-subuh jadi syahid, <laughs> pada tidur itu <laughs> syahid temporer gitu kan, udah gitu bangun lagi enak baca Qurannya, nambah makannya, nambah kan? minumnya, nambah olahraga, nambah tuh argi di luar Ramadan nggak bisa begitu tuh, ah Ramadan bisa senderan tuh ya itu itulah kenikmatannya saat saat takwa itu meningkat. Nah ini suasana ini bawa keluar Ramadan 11 bulan berikutnya. Jadi dibikin yakin oleh Allah, jangan dibikin lupa. Allah sudah ngasih ingat, manusianya lupa. Ya, itu poinnya. Ya. Nah di atas itu nanti ada muhsinin, ihsan. Nah level ihsan itu bukan ihsan ini ya. Nah tapi sifat namanya yang melekat. Kalau punya sifat bagus. Level ihsan itu artinya meningkatkan ketakwaannya dengan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini level yang luar biasa. Anta'budallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis riwayat Muslim. Sanadnya tersambung ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta'budallaha engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Oh, karena ketorah fa'ilam takun torahu ya Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan engkau merasa diawasi oleh Allah walaupun kau tak mampu melihatnya. Nah, itu ihsan. Ya, Jadi solat mau ada orang, enggak ada orang. Yang penting kita merasa Allah lihat. Makan Allah lihat. Kerja Allah lihat. Makanya orang kalau kerja merasa dilihat Allah, enggak akan korupsi. Enggak akan korupsi. Enggak akan berzina tidak akan nyontek. Ya. Tidak akan bikin hal-hal kriminal. Itu sudah standar itu. Itulah sifat ihsan. Ya, makanya penting bagi kita menghadirkan sifat itu sehingga membuat kita semakin lebih baik. Berislam itu pasti baik. Enggak ada orang masuk Islam enggak baik tuh enggak ada. Ya, kecuali yang Islamnya tidak tidak maksimal. Ya, Islamnya tidak tidak optimal. Baik. Kemudian yang terakhir yang kita bahas sekarang Nah, di atas itu ada namanya muhibbin, para pecinta. Nah, levelnya bukan hanya ingin dilihat, tapi gimana caranya ketika dilihat itu Allah senang dengan amalan saya. Nah itu, gimana caranya saya baca Quran bukan merasa hanya dilihat Allah, tapi Allah cinta dengan apa yang saya baca. Makanya baca Quran nggak sembarangan. Hen, pegang musab aja beda kok. Sekarang orang macam-macam pegang musab itu. Orang-orang ya, yang muhibbin, yang ingin meraih cinta Allah, dia cara memegang musab itu sudah lain. Cara masuk masjid itu sudah beda. Cara menyikapi waktu sholat sudah lain. Karena dia merasa ingin dicintai Allah, maka dia persiapkan. Laisa kamithlihi syaih, tidak ada bandingan apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. hanya berikan satu permisalan saja, contoh. Anda kalau ingin bertemu dengan orang yang paling dicintai, kira-kira penampilan bagaimana? zik zik rozik mana zik oh. gimana tuh kalau ingin bertemu dengan yang paling dicintai nggak akan sesantai argi itu nggak akan kayak gitu <guluh> pasti penampilan diperbaiki tuh. ya lebih indah lagi lebih bagus lagi suara aja diatur atur mau nelpon <guluh> gitu kan udah <guluh> kalimat ditata ya nggak pernah main layangan bilang sayang, ya kan? lain tuh ke anak. Jadi semakin tinggi rasa cinta, semakin kuat perhatian itu standar. Nah, dengan cara berpikir yang sama, tapi tidak dengan cara berperilaku. Karena laisa kami dengan Allah tuh mesti istimewa, nggak boleh disamakan apapun itu bentuknya. Maka orang-orang yang mencintai Allah, standar dia beribadah tuh udah lain. Nah, kalau sudah dapat cinta Allah, itu raihannya tuh luar biasa otomatis ampunan diturunkan. Ya, kalau sudah Allah sudah cinta, yang pertama dikasih itu bukan dunia karena dunia itu kecil. Ya, dunia itu kecil. Yang besar tuh duni. Mana duni? <laughs> duni mana badannya besar tuh. Ya. Dunia itu sangat kecil, kecil sekali. Ya, kalaulah ada manfaat di situ, ya, sebesar sayap nyamuk aja misalnya atau lalat saja. Kalau ada manfaatnya bagi umat Islam tuh enggak sepadan. Enggak sepadan ya saking kecilnya dunia karena ditinggalkan antum semewah-mewahnya dapat dunia jadi kecil ketika meninggal tuh hilang itu maksudnya ya jadi jangan terlalu berlebihan anggap dunia dunia dun jangan berlebihan anggap dunia tuh ya biasa aja karena apa yang dicari itu ditinggalkan jadi kalau ada orang mencari terlalu serius pada yang ditinggalkan itu masalah kecuali serius mencari dunia sebagai instrumen alat untuk meraih akhirat jadi orientasinya kemana? Ke akhirat. Nah ini poinnya. Yang pertama Allah berikan adalah ampunannya. Kul ing kuntum Allah. Tadi yang saya baca. Fattabi'uni yuhbib kumullah. Wa yaghfir lakum dhunukum. Udah. Jadi yang pertama Allah kasih itu ampunan dari semua dosa. Kalau sudah enggak ada dosa dijaga maksudnya oleh Allah dari perbuatan dosa, maka semua dikasih sifat baik dikasih doa belum minta udah dijawab sepanjang ada harapan-harapan itu semua dibukakan pintunya. itulah rasa cinta yang bisa kita dapatkan. Untuk itu, insyaallah materi subuh ini kita akan belajar tentang cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Kalau kita mau belajar dan ingin meraih sesuatu, selalu pasang target itu yang tertinggi. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu super maksimal, super maksimal, jelas ya. Jadi, kalau kita pengen ngerjakan apapun, pasang yang tertinggi, misal kuliah nih, berapa IPK tertinggi, empat misalnya, maka targetkan oleh kita empat, jelas. Karena kemampuan kita itu Allah berikan sampai ke situ, bergantung pada ikhtiar kita, kesungguhan kita, kemauan utama kita. Kalaupun nanti nggak nyampe ke situ karena tingkat ikhtiarnya nggak maksimal, saya kan? Maka standar turunnya itu jelas 3,5, ya kan? Jelas standarnya karena pasang targetnya tinggi, dampak kekidahnya adalah persiapannya pun lebih maksimal. Sama kalau kita pasang targetnya di muhibbin, yang kut-nyangkutnya di mutakin atau paling rendah mukminin. Ya, jadi kalau dipasang targetnya itu paling minimalis untuk menjangkaunya nanti satu menjaganya tidak mudah dan kalau nyangkut nyangkut itu perso persoalannya serius nanti ya ada orang Arab Badui datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan oh kamakala ya Rasulullah hidulana ya ya Rasulullah tolong tunjukkan pada kami ya amalan basita oh amalan yang sederhana yudhilunil jannah yang penting aku bisa masuk surga dullani ala amalin basitin yudikhulil jannah aw kama qala ini pintar ini modal dikit keuntungan pengen banyak enggak usah rumit-rumit ya Rasulullah enggak usah yang susah-susah sederhana aja yang penting ke surga kan intinya surga ya Rasul nah ini orang desa datang ke nabi konsultasi dulu orang badui itu pintar pinter banyak sekali hukum-hukum turun karena pertanyaan orang badui dulu tuh jadi jangan anggap rendah orang desa jangan anggap rendah orang desa itu ya keutamaannya banyak. Masya Allah orang-orang yang kebanyakan tawadu, ya kan? Apa adanya, ya kan? Apa adanya itu kan jauh dari dia, jauh dari sombong. Makanya kalau ada orang tinggal di desa sombong bukan orang desa tuh. <laughs> Awas ya, karena ciri khas. Nah kemudian ketaatannya tinggi. Nah dia tanya tadi seperti itu, maka Nabi ajarkan kamu cukup sholat saja wakamakala. Yang fardu aja, ya, yang fardu tidak perlu kerjakan yang sunnah kalau pengen cukup ke surga yang kedua puasanya Ramadan aja yang ketiga kalau ada harta lebih zakat udah illa anta kecuali engkau pengen naik di atas level itu nah kemudian jaga diri dari maksiat tiba-tiba orang itu komen begini ya komen dia Ya Rasulullah SAW saya akan kerjakan yang itu dan saya, saya akan jauhi maksiat ya kan contohlah kok dia pergi, lalu Nabi komen, perhatikan komen Nabi ini, itu langsung like kemudian subscribe. Kata Nabi itu gini, ya. Aflaha in sadaqa, au jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen pada perkataannya, dia berpotensi masuk surga. Berpotensi masuk surga. Ya kan? Tapi surganya kan gak disifati, ya, artinya surga standar yang biasa aja. Ya, ke surga. Tapi surganya apa? Yang standar. Standar-standarnya tetap surga yang kenikmatannya bala ainun ra'at wala samiat wala khatar ala qalbi bashar. Tapi orang ini lihat perkataannya, saya akan jaga yang fardu itu, saya nggak bisa kerjakan yang sunnah tambahannya, tapi saya akan jaga diri dari maksiat. Perhatikan catat kalimat ini. Ya. Saya kerjakan yang fardu. Saya tidak tambah dengan yang sunnah. Tolong dilihat asbabul wurudnya, jangan cuma sampai situ paham ya. Karena tinggalnya di mana tadi? desa Baduy orang Baduy Arab desa Arab beda dengan desa kita Baduy di Arab itu artinya tinggalnya di padang pasir sudah pernah ke padang pasir belum nah padang rumput kan sudah pernah kan kemarin kita ke bukit ke atas kan padang rumput sapi banyak ya kan makan rumput di mana aja nyebar kita baru datang dia udah lewat dirik sama Sidki oh gitu kan lewat lagi itu padang rumput rumputnya banyak di padang pasir cari sapi, nggak ketemu, nggak ketemu. Kenapa? Karena medannya tidak mudah, nggak sama. Kalau sudah badai, itu pasir bisa pindah, bikin gunung di tempat lain. Tuh. Ya, pernah tuh ke, ke Sahara itu, Wah, naik ke atas itu nggak mudah. Ban, mobil, mobil besar, sebagus-bagusnya, dikempesin dulu buat ke atas. Ban dikempesin tuh buat naik ke atas. Ya kan? Yang nggak kempes cuman unta, unta naik ke atasnya. Yang paling menarik kalau sudah ada badai, ini misalnya pasir begini nih, kayak ombak-ombak di laut aja. Kena sama angin besar, pindah set, pindah ke tempat lain jadi gunung lain, jadi bukit. Ya. Kadang-kadang bisa kamu kamuflase Kamu Ya. Kamu flasenya bagaimana? Kita nggak tahu bahwa yang pasir itu misalnya ada batunya atau tidak tuh. Itu juga bisa bahaya. Kalau tahu-tahu lompat, tak ternyata yang ditutup oleh pasir itu batu. Kan itu nggak mudah. Kemudian kalau dingin, dingin betulan. Sudah dingin, ada badai. Tinggalnya nggak mungkin bikin rumah tembok kayak begini. Pasti bikinnya tenda. Karena supaya bisa pindah-pindah nomaden. Kalau ini ada bahaya, pindah tempat lain. Yo, bikin tembok, ngangkutnya gimana? dengan ya kan? Kalau semua dibikin, ya hilang padangnya, hilang pasirnya. Sehingga apa yang terjadi? Mau tahajud tidak mudah. Mau puasa, ya kan? Wah, tiap hari puasa nggak dapat apa-apa. Mau sholat sunnah, begitu mau sunnah ada badai misalnya. Tidak mudah medannya. Karena itu dia memutuskan, saya akan konsisten dengan amalan saya. Yang penting saya kerjakan benar, tapi saya nggak bermaksiat. Tuh. Kenapa? Karena sekali dikerjakan maksiat, pindah. Sudah targetnya minimalis, maksiat habis. Itu maksudnya. Nah sekarang, Anda kalau mau ambil target ini, jadi timbang dulu situasinya. Sama nggak tempatnya dengan yang tadi, sifat kedua dengan maksiat, misalnya sifat keduanya di padang pasir tuh mau maksiat gimana, buka handphone sinyal nggak ada gitu ya, mau nonton hafid mira, ada hafid indonesia, ada hafid mira, ada <laughs> macam-macam tuh, mau dibuka tuh nggak bisa, enggak ada sinyalnya pin, ya nggak bisa, mau lihat supernosa kultum, <laughs> sinyalnya habis. Jadi nggak nggak kesempatan ngelihat konten-konten yang nggak jelas, pornografi apalagi porno aksi nggak ada, maksiat maksiat nggak terbuka. Ya mau ke mall nggak ada, ya nggak ada pajangan-pajangan yang melahirkan maksiat. Binatang ya emang begitu, binatang nggak ada yang kerudungan, ya kan? Yang ada apa? Nah, lihat kadal misalnya kadal gurun, bob, ya kan? Lihat unta lewat gitu kan? Unta nggak pakai jilbab, Ya memang sudah begitu, binatang kan enggak pakai aurat. Jadi potensi maksiatnya kecil itu maksud saya. Ya. Yeah. Antum di sini baru buka handphone sudah bisa maksiat. Ya yeah, kan? Lihat handphone status status orang yang dilihat tuh. Ya yeah, kan? Lihat foto profilnya, punya istri, lihat istri orang. Ya yeah, kan? Ah tuh, ayo mana tuh? <laughs> oh, yang perempuan juga gitu, punya suami, lihat suami orang, pantengin statusnya, lihat-lihat, Masya Allah. Hmm. <laughs> yeah nah itu 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 potensinya banyak sudah begitu pengen pasang target minimal <laughs> ya kan? baru sholat aja sudah kadang-kadang mengeluh baru sholat sudah bicarain yang dibicarain imamnya untuk imam mentang-mentang baru datang bacaan panjang banget kenapa panjang amat aja nggak panjang <laughs> nah, itu itu ketika dilakukan itu bisa memindahkan pahala kepada yang dibincangkan jadi kalau targetnya cuma minimalis habis untuk itu pasang target yang tinggi muhibbin nyangkutnya mutakin ya kan muhibbin syukur-syukur nyangkut muhsinin ya kan dari muhsinin jadi mutakin mutakin jadi mukminin paling sial banget masih muslimin deh nah, itu itu poinnya ya jelas kan nggak mungkin pasang targetnya muhibin jadi kafirin kan nggak mungkin ya kan atau munafikin itu mustahil naudzubillah min balik ya. jelas halo jelas baik kalau sudah jelas mari kita tutup dengan doa <laughs> baik jelas bagian pertama mukaddimah kita masuk bagian kedua baik ayo berjuang berjuang bib 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 zen ayo ayo berjuang ya dia jadi syahid tuh <laughs> lanjutkan kita keluarkan dulu empat jenis cara menjadi muhibbin meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala empat amalan mudah-mudahan kita sampai di kajian subuh ini sudah empat amalan untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala satu amal biasa dengan hasil istimewa, oh. amal biasa hasilnya istimewa. Perhatikan, saya jelaskan sebentar ya. Amal biasa itu maksudnya memang standar bagi orang Islam. Standar bagi orang Islam yang pengen mendapat cinta Allah. Standarnya ini jadi menjadi umum di luar kasus yang khusus, umum sifatnya. ditemukan di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31 ini ya, amal pertama Ali Imran ayat berapa? 31 catat catat G masih kelihatan dari sini tuh <laughs> ayat 31 G nah. <tuh>, agak jauh dikit sana biar nggak nampak tuh baik sudah paling kiri sebelah atas Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, itu amalnya. Bahkan ini perintah langsung dari Allah, kul. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud katakan ini sampaikan, viralkan, kan? Okay? Kul ini bisa berarti juga perintahkan. Perintah untuk mengatakan minimal begitu. Perintah untuk menyampaikan. Qul in kuntum Allah, sudah katakan viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum kepada umatmu jika kalian serius mencintai Allah jika kalian serius mencintai siapa Allah ya dicatat dulu ya tadi Ali Imran ayat 31 halaman berapa 54 paling atas. Katakan Muhammad s.a.w. alaihi kuntum nallah. Jika kali maksudnya umatnya, maksudnya kita, ya umat Nabi Muhammad s.a.w. serius mencintai Allah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Bisa begini. Bisa kuntumnya dibuang di luar Al-Qur'an ya. Kuntum dibuang, langsung in tuhibbunallaha. Innya enggak berfungsi, tapi hanya memberikan pengantar. Tapi kalau berfungsi ya untuk memberikan sifat menghilangkan nun di ujungnya in Tapi di sini ada kuntum. Kana wa akhawatuha. Bentuknya pasten, madhi ketemu dengan mudhari, itu di antara fungsinya taukid, penguat. Tengah? Maka maknanya jadi dua di sini. Satu menunjukkan keseriusan. Sudah? Yang kedua, pembeda dengan orang yang standar mengklaim cinta Allah tapi tidak menunjukkan pembuktian. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian serius mencintai Allah, artinya ada yang mengatakan cinta Allah tapi enggak serius. Banyak. Ya. Ta'silaha ta wa tadhharu hubbahu. Ah, itu kan komen para ulama itu, ya diwan yang sangat menarik ya kalau nggak salah al imam yang juga memberikan komen wa kan? kamu ini katanya cinta Allah tapi yang tampak itu maksiat, De kan saya mencintai Allah tapi lisannya tidak sesuai dengan yang mencintainya, De kan kan biasanya kan yang dicintai itu diikuti keinginannya, De kan zik zik tuh rojik. kan misal mau nikah istri suka kucing, rozik yang enggak suka kucing bisa jadi suka kucing. Ya. Yeah. Kebiasaan suka harimau tuh, pindah ke kucing. Iya, <laughs> yeah, karena yang dicintai suka kucing. <laughs> gitu. Itu itu standar. Nah, maka ketika seorang merasa mencintai Allah, ya, ditunjukkan dengan keseriusan. Jadi kalau orang hanya, maaf ya, maaf, mengatakan cinta tapi tidak ada pembuktian dengan kesungguhan, nah, maka di situ ada Ya, satu pertentangan bahasa kerennya paradoks ya. Tidak sama dengan dengan apa yang terjadi atau bahasa viral sekarang anomali Jadi kan. Sesuatu yang berbeda. Jelas? Baik. Nah, jika serius mencintai Allah, gimana caranya? Ini poin kita. Fattabi'uni. Maka buktikan cinta itu dengan cara mengikuti pedoman yang Nabi tunjukkan. Nah, karena perintahnya ini cool disampaikan, maka jadi standar. Itulah sebabnya di awal kita katakan yang standar untuk umat Islam. Jadi, standar umat Islam itu mestinya cinta Allah. Tuh, perhatikan bagaimana Allah menempatkan dan mengajari kita memasang target standar itu bagaimana. Standar itu tingginya. Kasih yang paling tinggi. Ya, jadi, kalau kita pasang targetnya standarnya tinggi, nyangkutnya pun insya Allah masih ada bekasnya itu itu maksudnya ya jadi tempatkan standar pertama kita mencintai Allah itu jadi kalau standar itu tidak sampai kepada pokok yang diinginkan nyangkutnya jelas kalau nggak muhibbin tadi apa muhsinin kalau bukan muhsinin apa mutakin Bagaimana yang kita dapatkan dan kita lakukan pertama kali satu fattabi'uni. ikuti pedoman berkehidupan yang disampaikan siapa Nabi karena itulah dalam Islam menariknya semua Perilaku hidup saat kita beraktivitas itu ditunjukkan oleh Nabi caranya dan ini menunjukkan kebenaran ajaran Islam sebagai agama yang hak. Siapakah Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh Allah lahir di tempat yang sangat rendah lembah, ya kan? Akses ke situ tidak mudah, tingkat kriminalnya tinggi. Ya, terbatas keilmuannya, terbatas informasi akses untuk mendapatkannya tidak mudah. Kok bisa memberikan petunjuk lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi yang orang sekarang pun belum tentu bisa bikin begitu? Ya, sekarang fasilitas paling lengkap nih. Sekarang, ya, tunjukkan satu-satu saja manusia di muka bumi ini dengan standar kelengkapan sekarang: akses internet ada, googling bisa, searching gampang ya sekarang mau apa aja cepat sekian detik tuh. Ya. Fajri Raja Pantun mau kultum tuh. Itu bisa tahu siapa yang ada di depannya. Siapa beliau, lahirnya kapan, tanggalnya apa, cuman nama aja meleset, Sampurna jadi semeno itu kan. Ya, karena kecepatan ngakses gitu loadingnya agak lambat tuh. Ya. Itu aja. Tapi, pada intinya, semua bisa diakses dengan segala kecanggihan teknologi dan kelengkapan informasi. Sekarang, tidak ada satupun manusia yang bisa bikin pedoman berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan presisi yang tinggi. Artinya, bukan cuma pedoman, bisa dibaca, ada maknanya, dikerjakan, ada artinya, ada dampaknya, bisa nggak tuh? Coba rinci kegiatan manusia dan itu semua bisa melakukan. Tidak peduli apakah di Asia, di Eropa, di Afrika, di Amerika, semua bisa melakukan. Coba dari yang paling kecil bangun tidur, semua bangun diajarin cara bangunnya, dikasih pedoman berupa doanya. Doa itu kan bukan hanya menjadikan kegiatan jadi formal ibadah bukan, tapi di situ ada nilai pedoman. Yang kedua ada pahala. Tuh visinya sampai akhirat. Udah gitu setelah itu ngapain tuh ditunjukkan setiap stepnya ada doanya ke toilet aja kakinya tuh di, di, diatur langkahnya ke toilet kiri dulu ya keluarnya kanan terus masuk bacanya ini keluar ini bukan sekedar suruh dibaca tapi ada makna di dalamnya dijelaskan detail bagaimana seorang manusia bisa melakukan itu ini menunjukkan ini bukan syariat biasa bukan bikinan manusia bukan produk budaya. Jadi kalau ada yang mengatakan produk budaya dan ternyata gelarnya tinggi, nah itu gelarnya kemungkinan harus dipertanyakan, kurang riset, kurang baca, kurang vitamin, vitamin intelektual. Gitu aja cara cara memahaminya sederhana. Ya akal sehatnya kalau berfungsi menalar kemudian itu menemukan kebenaran Islam, pasti itu ditunjukkan. Jelas? Nah ini untuk menguatkan keyakinan kita tuh. Satu titik. Apa tujuannya pedoman itu dihadirkan? ilan nur itu jawabannya supaya kita selalu mendapatkan pencerahan jadi kalau ngikutin pedoman nabi itu hidupnya cerah pasti berhasil betapa banyak yang beliau sampaikan atas petunjuk Allah 15 abad yang lalu baru bisa dipahami sekarang baru bisa dimengerti sekarang dulu kan pasta gigi belum ada yang dipakai kan kayu kan yang disebut siwak itu kan, bukan kayu biasa, di Arab kayu banyak yang dipakai siwak. Coba riset siwak itu, celupkan ke air, peras dari situ, keluar kemudian bagian airnya itu, atau dari siwaknya, kemudian coba cek dengan bakteri. Sambungkan ya, lihat pakai mikroskop itu, lihat apa yang terjadi. Beberapa membuktikan ketika dimasukkan, dicek seperti itu, habis tuh bakterinya satu-satu. Ya, kenapa air liur anjing itu jadi najis dan harus dibasuhnya berapa kali? Tujuh kali. Salah satunya menggunakan apa? Tanah. Basuhan tujuh kali itu berkali-kali, maksudnya sampai betul-betul ada yang hilang, sampai ada yang hilang. Tapi salah satu unsurnya tanah. Bandingkan dengan air liur kucing. Kenapa nggak ada perintah yang sama? Ya, dicek coba, coba riset ke situ. Ada yang meriset begitu menemukan, oh ini ada kotoran di dalamnya bakteri yang lain dan memang padat kuat salah satunya mati menggunakan apa unsur tanah Gitu. siapa yang bisa menyampaikan itu ngasih pedoman demikian karena itu setiap ada tuntunan dalam Islam yang diverifikasi Nabi tuntunan kepada kita pasti di dalamnya ada kebaikan ada nur ada cahaya ada pencerahan yang mengantarkan kita pada kebaikan dalam semua aspek kehidupan silahkan cek jadi Pasti orang yang ngikutin nabi itu sudah pasti hidupnya itu tercerahkan, mudah, nyaman. Kalau sukses itu cepat, dan diberi pembuktian di semua level kehidupan yang dengan jabatan-jabatan tertinggi. Ya, sekarang misal negara paling besar itu, misalnya sekarang Amerika, ya, dengan konteks sekarang, luas wilayahnya segimana sih? Segitu-gitu aja kan, makanya disebut Amerika, se-amerika, Amerika aja dulu ketika diikuti pedoman dan jadi pejabat tuh ya pusatnya di Madinah tapi provinsinya sampai Afrika Utara Afrika Utara itu benua Afrika Afrika Utara itu provinsi waktu itu ya gubernurnya nanti kelak namanya Musa bin Nusair pangdamnya pangdam tuh ya panglima militer daerah Afrika Utaranya namanya Torik bin Ziyad cuman diusus Torik ke Iberia Andalusia sekarang Spanyol dan Portugal itu itu tiba-tiba bisa, bisa menjadi bagian ya yang paling hebat maju yang tadinya tertinggal Iberia itu maju jadi peradaban tujuh abad sampai sekarang masih dilihat nggak punya istana jadi istana saya punya guru di mata mata kuliah tarikh tashri itu beliau seorang mufti jadi keliling kemana gitu dunia perbandingan satu kali ngajar kami beliau cerita saya baru dari Spanyol untuk studi komparasi tentang putusan-putusan hakim agung di masa dulu di abad-abad yang Spanyol tujuh abad itu ya sampai 1400-an tuh jadi dari abad kalau kita lihat 8 mungkin ini akhir 7 atau ke-8 sampai ke abad kurang lebih 1415 tuh kan 1492 waktu terjadi problem besar itu itu ada satu ruangan mahkamah pengadilan di era itu ya yang saat menyidang seseorang itu, satu matahari itu cahayanya bisa berputar terus mengelilingi ruangan itu. Jadi, matahari dari sudut manapun, dari terbit sampai dengan terbenam, itu kecuali saat hilang malam. Ya, itu cahayanya masih masuk ke situ, dan hebatnya dari luar itu bisa melihat, menyimak, tapi nggak bisa mendengar suara, kedap suara di dalam itu. Yang saya mau gambarkan adalah. Bagaimana dengan fase kedudukan saja? wilayah demikian tersebar. Setiap orangnya kemanapun jadi duta, ya, itu luar biasa. Yang paling menarik di aspek harta bisnis, setiap pebisnis yang ikut petunjuk yang Nabi sampaikan gini cara berdagang, ya. Kalau pengen untungnya luar biasa begini, selamat sampai akhirat seperti ini kerjakan ini, lakukan ini, jauhi ini. Maka muncullah sosok-sosok seperti Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Yeah. Sosok-sosok ilmuwan di bidang pengetahuan. Ketika mereka bandingkannya gini, sebelum ikut Nabi dengan setelah ikut Nabi bandingkan. Itu bisa diriset karena biografi masih ada sampai sekarang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karamahullah wajah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu. Salman Al Farisi Allah ta'ala anhu, coba cari biografi orang-orang ini misalnya, sebelum kenal Nabi dan ikut Nabi dibandingkan dengan mereka setelah kenal Nabi. Coba, sebelum ikut Nabi bagaimana? Setelah ikut Nabi bagaimana? Abu Hurairah itu sebelum ikut Nabi cek ingatannya itu bagaimana? Setelah ikut Nabi bagaimana perubahan pada ingatannya? Ali bin Abi Thalib, penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu dan sebagainya luar biasa. Jadi semua aspek bila dikerjakan dengan benar itu pasti menambah pada kebaikan, keistimewaan. Paling standar kita pasti berubah jadi baik. ma'ah. Kalau diikuti itu cahaya yang melekat pada nabi atau sudah yukhrijana binadhulumati ilan nur. Keluar kita dari kegelapan menuju sisi terang. Itulah bacaan di antara R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu di antara bacaannya binadhulumati ilan -nur. Nur diterjemahkan ke bahasa kita apa habis gelap terbitlah terang. Gitu, ya kalau mau dapat cahaya dapat terang ya ikuti siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan kita mengikuti Nabi itu tujuannya ya apa salah satunya untuk mencintai Allah dengan mencintai Nabi Hubbun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan hubbun Nabi itu dengan mengikutinya. Nah, cinta Nabi Nabi yang nggak diikuti ya. I love you Nabi, aku cinta padamu. Dia nak ah, cinta padamu tapi nggak diikuti. Ya, padamunya aja, padamu. <tid> Pembuktiannya nggak ada kan susah. Jelas ya? Nah, ini nih bagian yang pertama. Baik. Nah, ini kalau kita dapat walaupun dia standar, hasilnya istimewa. Apa itu? Wa yaghfir lakum Allah ampuni dosa-dosa kita tuh. Dia latihan, latihan dari mulai Misalnya mata dulu nih. Apa yang diinginkan oleh Allah lewat petunjuk Rasulullah, ya kan? Pada fungsi mata. Bagaimana cara memandang yang Nabi contohkan? Kapan dipandang, kapan tidak? Itu kan? Pandang bawa albek. Mana cakepnya? Cakep pandang yang baik-baik. <laughs> <laughs> itu. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya kan? Nah, jadi itu aspek yang pertama yang yang bisa kita kaji. Ini yang standar nih. Jadi mulai sekarang keluarkan pedoman berkehidupan dari Nabi, dari pikiran, ke mata, ke telinga, ke lisan sampai ke ujung kaki. Jelas? Nah, nanti kalau sudah dapat kita itu turun ampunan Allah, maka rahmat Allah dicurahkan. Yang sebesar apapun kalau rahmat turun, udah selesai semua. Itu yang dimaksud Quran surah ke-39 ayat 53 yang semalam terjemahannya dibacakan oleh Mas Ami itu. Ya, kuliah ibadiah ladina asrofu ada anfusim la rahmatillah. Ingatlah teman-teman firman Allah di Quran surah 39 ayat 53. Masya Allah yang terjemahannya, nah, ya kan semalam kan itu, kan? Kul katakan viralkan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang melimpah dosanya, melimpah dosanya, israf, israf itu berlebihan, Ya, udah tahu nasi kotak jatah satu, tambah yang lain, tuh kan? Hah? Dit, udah tahu gorengan cuma cireng, tambah yang lain, tuh kan? Jatah satu, tambah yang lain. Ya, darmaji lah, tuh kan? Nah, itu israf, kan? Tahu darmaji enggak? Nah, itu ya, darmajinya e, daharnya pakai bahasa Jawa, dahar lima ngaku siji, gitu ya. <gukalan> makanya lima ngakunya satu, itu israf, israf, ya, ngakunya cuman ngambil ayam ternyata ayamnya numpang di alpad alpadnya sekalian diambil gitu kan <gaduh> itu 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 salah satu israf namanya ada israf dalam berdosa israf berdosa tuh gini kalau nggak melakukan rasanya kurang lengkap kamu tahu nggak dia kemarin mencuri ini oh yang benar besok saya buktikan nah itu israf jadi kalau belum dikerjakan rasanya belum lengkap semua dikerjain jail ia, jail dalam hal yang buruk, ya <gaduh> kan? Kemudian apalagi bikin hoax iya, mencuri iya, menipu iya, dikerjakan yang buruk-buruk itu. Hati-hati ya, ada beberapa dosa. Dosanya itu dia dosa menular. Jadi kalau dikerjakan bisa nular, nular ke dosa lain atau ke orang lain. Hati-hati. Misal zina tuh, ya zina. Zina itu kalau sudah berlaku, udah kemana-mana tuh, bisa ke mabuk, bisa ke lain-lain dan sebagainya. Itu bahaya, itu bahaya. Pornografi, makanya hal-hal yang mendekati zina harus dijauhi wala takrabuz zina takrab di ke instrumennya jangan didekati ya pornografi itu paling bahaya saya punya teman meriset itu memindai salah satunya otak manusia itu gelombangnya beliau menyimpulkan dari hasil pindaian itu dilihat dicek dan ahli kan ahli tentang saraf ahli tentang pergerakan otak itu lebih bahaya pornografi dibandingkan dengan narkoba narkobanya sudah bahaya luar biasa pornografi di atas itu dan terekam terus terbawa. Makanya jangan pernah dicoba. Ya, hati-hati, apalagi nanti dari pornografi jadi porno aksi. Itu berbahaya dan mengganggu karena di di otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi, otak kanan, otak kiri. Ya, otak kiri untuk memformulasikan rumus-rumus dan sebagainya, otak kanan untuk imajinasi. Nah, imajinasi ini kadang-kadang lebih kuat dalam kondisi tertentu dan bisa berpengaruh kepada otak kiri. Ya, gampangnya gini, kalau lagi ngapalin Quran, ngapalin, itu kan otak kiri berperan tuh, ramu, narik lagi. Tapi kan sering terganggu, setan masuknya ke otak kanan, bukan kirinya. Makanya ketika baca mau ngapalin, membayangkan apa terjadi nggak begitu? Tiba-tiba dipindahin, tuh kan? Alif tuh baru ngaji tuh, alif, alif. Tiba-tiba kata setan, niba nih bagus tuh, kan? atau dikasih bayang-bayang di luar, Ya, lagi baca tuh Alif Lam Mim. Kamu ingat tuh waktu main bola tuh, oh bola kamu diambil Jackie Chan, tendang aja langsung sama dia tuh. Muncul tuh. Padahal lagi, lagi baca koran. Jack tuh. Itu. Ya. Nah, ini enggak mudah, ya. Enggak mudah. Nah, jadi itu itu gambaran yang pertama untuk untuk kita semuanya, apa yang kita kerjakan itu kalau kita lakukan niatnya untuk mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari apa? Dosa. Nanti ampunan dosa itu kalau sudah akumulasi yang israf pun diberikan. Saat diberikan itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Ulia ibadiyal ladzina ya asrafu la taqnatu ha min rahmatillah. Kuliah ibadah asrafu ala anfusihim la taknatu bil rahmatillah. Firalkan Muhammad SAW pada hambaku yang melimpah dosanya. banyak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah rahmat diberikan, Inna Allah yang firudzunuba, ya, semua jenis dosa diberikan. Makanya saya sering sampaikan teman-teman yang lagi pesantren, terutama di lembaga permasyarakatan, ya pesantren di situ saya sebut pesantren itu karena paling enak diberikan fasilitas setelah merasa berdosa diputus masuk pada lingkungan diisolasi. Kan kerjaannya cuman ke masjid, kalau yang Muslim ke masjid, balik kamar. Cuman kamarnya kan di aja gitu, ke masjid, masuk kamar, masuk lagi, ruang makan, balik lagi. Itu kalau nggak dimanfaatkan untuk tobat, mendekati Allah. Sayang-sayang, bahasanya gini, kamu sudah aku kurung di situ, kan? Kata Allah, tuh kan, dimasukkan ke situ dengan sistem yang dibuat di situ, belum kenal Allah juga, kemana lagi mesti diberikan. Itu poinnya. Nah, maka pada titik ini, ketika Rahmat diberikan, Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu rahmat datang, yang lain dibuka ujian jadi gampang. Kalau rahmat turun, ujian gampang ya, karena formulasi ujian di Quran surah ke 2 ayat 155 sampai 157 lima tujuh. Walau nak bulan, aku bisa ini 156-nya Lalu Allah selesaikan semua ujian itu 157-nya rahma. Begitu rahmat turun wa ika humul muhtadun solusi datang. Jadi kalau rahmat Allah itu sudah diberikan mudah menghadapi masalah. Ilmu ya yeah? bahwa jada abdamin ibadina atainahu rahmatan min andina wa alamnahu min ladunna ilma ya Quran 18 ayat 65 ilmu datang itu rahmat nanti kalau rahmat Allah diturunkan pada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki karena sering istighfar ini matanya ikut Nabi cara melihatnya telinga ikut, ikut Nabi cara mendengarnya lisan ikut Nabi cara bicaranya kita belajar sebulan ini saya pengen belajar cara Nabi menunjukkan kita memandang. Besoknya lagi Nabi mengajarkan telinga mendengar sampai ke ujung kaki. Maka nanti seluruh tubuh kita terjaga menjadi hamba Allah yang diliputi oleh rahmat. Ya, nama Allah yang memberikan rahmat di dunia yang cukup luas Rahman. Hamba Allah Abdun, Abdurrahman dijamakkan karena bukan cuman satu dua, bukan cuman Alwi yang pengen jadi Abdurrahman. Ya, Hanif juga pengen, ya kan? Siapa lagi? Yang lain juga pengen. Rozik walaupun tadi ada di sini kemudian keluar belum balik lagi, pengen juga dapat rahmat Allah. Ya, pengen tuh. Tujuanisnya yang nonton tuh, ya belum balik lagi tuh Rozik tuh. <laughs> ya, ya. Jadi kalau dapat rahmat Allah, jadi abdun menjadi apa? Ibadun. Maka ibad ditambah Rahman jadi ibadur Rahman, ibadur Rahman yang 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 ardi yang 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 khatabahumul jahiluna Qalu yang Santai ada masalah apa aja? Lewat, ya. yang Lewat yang 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 Allah, nanti, ya? cara supaya dia dapat ampunan Allah. Ya gitu poinnya. Jadi yang jadi pikiran tuh bukan persoalan yang dia kerjakan ya pada materi materinya bukan. Tapi takut nih orang terjerumus dalam keburukan. Ya makanya kalu salam, mudah-mudahan selamat deh gitu kan. Nah, responnya baik-baik itu lah rahman. Itu kalau sudah dapat rahmat tuh begitu. Nah ini standar. Jadi standar orang Islam itu mestinya kita semua, saya termasuk saling mendoakan kita. Saya, Anda, kita, kita semua itu saling menjaga supaya semua dapat rahmat Allah. Ya, dalam konteks itulah tiap hari kita belajar satu-satu dikit-dikit. Nanti setelah di standar ini dirinci per kasus. Misal kasusnya pengen naik di atas standar lebih soleh, ya lebih soleh. Maka nanti hubun disifati dengan ihsan. Sudah dicintai Allah dan ibadahnya juga selalu merasa diawasi Allah. Jadi gabungan antara ya muhibbin dengan muhsin yang disatukan jadi satu tuh. Dia dapat cinta Allah karena sifat ihsannya. San, tuh, gitu, dapat cinta Allah karena sifat ihsannya. Karena dia gabungkan dua itu, maka saat pulangnya, saat pulangnya, saking rahmat Allah itu, luas disuruh masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, oh, kita dapat sebumi aja, udah luar biasa. Ini seluas langit dan bumi, komplek tinggalnya. Ya, vid, seluas langit dan bumi itu. Antum di sini punya pulau. Ya kan? Kita itu kan kurang lebih 13.000 pulau ya. 13.677 pulau, itu kurang lebih yang tercatat. Belum pulau Gebang, pulau Gadung, itu ya kan. Taruhlah 10 gadung tuh punya pandang semua nih, 10 gadung misalnya tuh. Antum kalau kerjakan amalan muhibbin sampai tambah dengan muhsinin itu dunia plus akhirat langit dan bumi disatukan jadi seluas tempat tinggalan antum tuh ayo coba silakan mau kopro sampai ujungnya silakan aja ya mau maraton tuh ayo silakan sampai ujungnya tuh wajan siwar mau jogging pagi-pagi di, lang di surga yang seluas langit dan bumi ayo cari ujungnya tuh terus jalan dan setiap ujungnya indah. Setiap yang kita lihat indah. Lihat sini indah. Lihat sini indah. Masya Allah. Setiap lewat keindahannya bertambah. Jadi itu cara meraih cinta Allah dengan amalan ihsan. Itu ada di Quran surah ketiga. Ali Imran masih ayat 133 sampai 134. empat. Oh, jik catat jik. Ini barusan di miss call Sama calonnya. Oh. Ah dicari sama ustaz cepat balik. <laughs> <tuh> <tuh> Emang kenapa? Kayaknya diundur pernikahannya. <tuh> diundur tipes lagi ya. Ayo, sudah? A'udhu billahi rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wajannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil uttaqin. Lihat amalannya ya sampai kita dapatkan cinta Allah dengan orang ihsan. Alladzina yunfiquna fis-sara wa-d-dara wal-kaazimina wal 'anin nas. Sampai di sini nih amalan yang tadi mutakinnya nih. Tapi lihat ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Las. Halo? Ya kan? Bergegaslah, cepat cepat cepat. Kalau saro'a itu artinya cepat jangan banyak mikir. Jangan terlalu banyak persiapan. Ya. Beda dengan sa. Kalau sa itu bergegas tapi ada persiapan. Misalnya. Sekarang hari Senin. Besok hari Selasa. Besoknya lagi Rabu. Lusa nya Jumat, besok Kamis. Bangun, Pak. Bangun kum, kum, kum lusa nya. Rabu. Nah, lusanya Jum. Ah, uh, Pak juga salah sebenarnya dari itu. Iman <laughs> diam-diam aja. Jumat. Coba waktu kita Jumatan itu ada perintah untuk Jumatan diminta bergegas. Tapi pakai sa'a. Bukan pakai saro'a. Quran Surah 62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas. Oh, bukan fasari'u. Tuh. Jadi kenapa menggunakan sa bergegas tapi siap-siap dulu. Ya, Auriga lagi mau main kamera, mau moto nih pas Jumatan tuh. Sebentar lagi mau masuk Jumat. siap-siap nah, simpan kameranya, fokus ya, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu berangkat. Ya, jadi tidak berangkat ujuk-ujuk langsung berangkat begitu saja. Siapkan dari sebelum kita ya mendengar panggilan itu. Jumat jam berapa? Jam 12. Jam 11 sudah disiapkan. Ada yang nyiapin saking tingginya imannya dari jam 7. Siapin nanti Jumatan di mana, mana parfumnya, mana macam-macamnya gitu kan. Ya berangkat dengan ganteng maksimal. Wah, optimal kita berangkat. Imannya optimal, gantengnya maksimal. Ya kan? Handphone dimatikan dulu. Handphone itu urusan dunia. Makanya dunia itu semua materi. Kita mau cari akhirat. Kalau dunia, handsome nggak penting. Yang penting handphone, jik. Gitu kan? Nah, tapi kalau urusan akhirat, nah itu hati kita yang dibawa supaya bisa lebih optimal. Berangkat pakai fasau, tapi kalau sari saraa wasariu enggak usah banyak mikir, enggak usah persiapan. Wasariu ila maghfirah. Kalau nyari ampunan Allah, jangan banyak persiapan. Begitu merasa dosa, langsung tobat. Kalau disiap-siap ditunda-tunda, ya seperti kisah yang dulu disampaikan di sini. Siapa yang ngasih kisah itu? misalkan seorang pemuda yang tiba-tiba berdosa. Tobatnya ditunda untuk besok harinya. Ternyata malam meninggal. Hah? Siapa tuh? Oh, Zik. Tuh. Zik lah. Nama Zik. Tuh kan? Tobat, tobat langsung. Terus ke toilet dulu. Pulang dari toilet, tobat gak bisa. Ya. Tobat salah, langsung tobat. Innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribah cepat tobatnya kata Allah jangan tunda-tunda itulah sarah ya nanti ada orang yang setelah itu dia berharap dapat mendapatkan tempat pulang seluas langit dan bumi wa jannatin ardu hasamawatu wal ardu aidat lil muttaqin orang takwa ada golongan takwa takwanya yang mana nih levelnya ya, ternyata yang luar biasa jadi dia naikkan level takwanya terus ke atas tuh dari boleh latihan berbagi alladzina yunfiquna fis sara Kan berbagi itu melapangkan hati, makanya pulangnya dikasih tempat seluas lapangan. Nahan marah, nahan marah itu meluaskan hati, bukan menyempitkan. Itu marah, tandanya sempit apa? Hati, diluaskan. Ya meluaskan tuh gini, bisa melandai itu, bisa cara marahnya berbeda. Nabi kan kalau marah mata memerah. Jadi ya kan? Setelah itu langsung diingatkan, ingatkan itu tergantung level kesalahannya bisa kalimat pelan, bisa meninggi, bisa tinggi banget untuk menunjukkan pelanggaran yang serius. Mukallah, jelas? Ya, tapi pernah nggak dengar Nabi caci maki gitu? Nggak ada. Ya dan sebagainya. Diingatkan, paling-paling diambil kisah yang dulu-dulu. Kalian ini jangan seperti umatnya Musa alaihissalam banyak nanya nggak dikerjain gitu kan? Nah, kalau Musa hadir sekarang tentu Musa pun akan beriman kepadaku dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang membuat kita berpikir enggak ada sejarah yang ditemukan di ilmu hadis nabi marah-marah misal dan allah kan kita tidak menyebut hal demikian nggak ketemu ya jadi ditata tata ya jangan sampai sedikit-sedikit keluar bahasa-bahasa yang hanya digunakan di ragunan ya atau di beberapa tempat yang tidak elok misalnya tahan walafina anin memaafkan orang memaafkan tuh pahalanya banyak banget dan dampaknya ke psikologi itu ringa, e, luar biasa lapang lapang Ingat ya, kalau orang salah, kita maafin. Urusan kita dengan dia selesai. Tapi urusan dia dengan kita dan dengan Allah itu belum selesai. Sepanjang dia, belum minta maaf pada kita. Sampai akhirat, kita nggak punya urusan sama dia. Tapi dia punya urusan dengan Allah pada dosa-dosa yang dia lakukan terhadap kita saat di dunia. Ya, misalnya. Ada orang fitnah anda. Anda maafin aja. Ya, Uh, yang bisa dipelajari cara memaafkan elegan tuh diantaranya Imam Syafi'i belajar dari akhlak Nabi Imam Syafi'i itu gini satu kali satu muridnya datang bilang gini ya Imam orang itu di depan anda kayak hormat senyum saya kan Oh, sekarang manggil ya imam, ustad, kalau sekarang gimana dan seterusnya. Tapi di belakang anda, dia jelek-jelekin anda. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, berarti saya masih terhormat nih. Wibawa saya katanya. Oh, kok bisa berwibawa? Nah karena orang itu tidak bisa menjelek-jelekan saya di depan saya. Berarti saya berwibawa. Dia nggak mampu menjelekkan saya di depan saya. Karena itu dia menjelek-jelekan saya di belakang saya. Itu tandanya Allah menjaga wibawa saya. Alhamdulillah. Nah, nah orang seperti ini nanti ditutup oleh Allah pikirannya dengan orang-orang itu Dia lapang saja jadi mengerjakan apapun ringan Tapi orang itu sebelum minta maaf kepada yang bersangkutan terus terbawa Yang celaka adalah ketika terus bertambah keburukannya Ketemu ini cerita lagi, ketemu ini cerita lagi Itu terbawa, kalau nggak selesai itu terbawa terus Itu yang paling berbahaya Jadi kalau semalam kan ada materi tobat kan Ya kan Mas Ami kan nyampaikan itu Tadi malam Enggak perlu gengsi bertobat, ya, ada pengakuan diri sendiri, begitu itu sudah dilakukan lapang itu. salah itu kalau sudah keluar itu lapang betul, lapang. tapi kalau belum dikerjakan bahaya kalau ditunggangi oleh setan, setan tuh gini, saya saya eh, bocorkan ya, bocor halus banget nih, ya, trik setan itu, kalau ada orang berbuat salah dia numpangin dengan halus sekali supaya kesalahan ini ditutupin lagi dengan kesalahan yang lain. Nanti kalau terakumulasi, ditambah lagi bisikannya, dibikin yang lebih dahsyat lagi kesalahan ditutup dengan menjelekan orang yang sebetulnya benar. Ayam dicuri ini, yang nyuri ayam ini kalau ditumpangi setan nggak mau tobat. Ini bisa menjelek-jelekan yang punya ayam, padahal dia yang nyuri. Paham? Nah, itu itu tipikalnya tuh. Ya, dan sekarang eranya kan era berkembang teknologi, setannya makin canggih. Ya, bisa masuk lewat IG, bisa masuk lewat status. Oh, dia yang nyuri, kok oh, dia yang heboh gitu kan? Bisa jadi begitu. Nah, orang-orang yang terdoliminya justru itu yang kemudian tersangka, akan disalahkan. Ya, dan seterusnya. Itu itu sesuatu yang berbahaya. Nah, kalau orang ini punya sifat tadi, dia mencoba untuk jadi muhibbin, untuk mendapatkan cinta Allah, diabaikan aja. Saya tidak merasa, tuh, biarin aja. Saya maafkan selesai. Maksudnya apa dengan saya urusannya selesai, tapi dia dengan Allah itu tidak mudah. Makanya kalau ada kesalahan paling gampang akui, minta maaf, selesai. Terus kalau Allah sudah tutup, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dah, 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 tuh. Ya. kalau sudah Allah tutup, jangan bikin status. Sebab gini nanti, kalau nanti dimaafkan dan dia minta maaf, tapi nggak bisa meralat kepada yang lain itulah jebakan setan di situ yang paling bahaya jebakan setan itu bahaya nih fulan dengan fulan ini masalah nih ini fitnah misalnya ke sini eh ini yang fitnah ini kan kiri ini ini fitnah ke sini kanan begitu di fitnah biasa kan puasa pengen kosong kosong ya kan sebelum puasa ini fitnahnya bikin status di media sosial misalnya yang bikin fitnah so yang kena sial dengan media sosial, kan? Ini bikin status nih, menyebar. Yang lain ikutan fitnah. Begitu masuk puasa, ini sadar salah nih. Misalkan, tiba-tiba minta maaf, saya mohon maaf kemarin saya hilaf. Begini begini. Ini dimaafkan, tapi ini harus meralat pada yang lain bahwa ini salah. Nah, kadang-kadang yang ini selesai, yang ini nggak selesai. Karena setan masukin lagi, udah dimaafin kok, gitu kan? Tapi kan yang ini belum selesai. Bagaimana meralat puluhan, ratusan, ribuan orang yang sudah terkena dampak dari ini? Itulah bahayanya hoax. Menghati-hati. Ya. hati, -hati. Nah, Sekarang kan serba online, serba online, dan online itu membuat banyak masalah. Figur-figur top aja bermasalah. Spiderman sekarang ngamen di jalan tuh, <laughs> karena zaman online transformer tuh jadi minta-minta di jalan. Saya lewat transformer, kemarin di TV, sekarang di jalan. <laughs> Zeus main judi itu. Ya. Hati-hatilah Hati-hati hati-hati. Ya. Ah, hati-hati. Ya, torik, 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 torik ya. Ya. dia sedang menghindari maksiat yang dibangunin. Ya. <laughs> Ujungnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai pelaku ihsan. Jadi didapatkan itu cinta Allah itu lewat sifat ihsan. Nah, ihsan itu dilatihnya lewat apa? Amalan tadi, berbagi, berbaginya merasa dilihat Allah, pengen mencintai Allah. Jadi kalau sedekah itu niatkan pengen mencintai Allah. Itu level bedanya. Jadi ada orang sedekah pakai ihsan untuk mendapatkan cinta Allah. Ya. Gimana standarnya? Misal di Masjid Mira kan di Nur Khalis enggak ada kotak tuh. Ya kan? Misal di tempat lain ada kotak nih, kita masuk. Kita mau masukin, maka masukkan itu dengan standar cinta Allah. Niatnya bukan hanya untuk sedekah. Kalau sedekah biasa, yang lain juga sedekah. Saya pengen Allah cinta saya. Maka cara sedekahnya beda. Gimana caranya? Wala tayammamul khabitha minhu Walastum biakhidhihi illa antugmidhu. Dia lihat mana yang paling bagus. Supaya Allah senang dengan apa yang saya berikan. Ya kan? Ya, nip, 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 nip. Ada uang baru, nih, baru keluar. Ya, dari masih segar, masih bagus dilihatnya enak. Ada yang kedua tuh, udah dilipat di saku, udah lecek, the kill of the kumal, ngelihatnya nggak nyaman, ya kan? Mail lewat nih, bukan Mail Upin ya, anaknya ini apa, Hanif, namanya Ismail, dipanggilnya Mail, ya makanya istrinya Hanif dipanggil Bu, Bu Mail. <laughs> Mail ada nih, Bilang nih, bobo-bobo, kan bobo-bobo kan, main gitu biasanya tuh, bobo-bobo, uang, uang kan? nah, minta tuh, ada tetangga, anif, dan niat sodako tuh, zaid datang, anaknya Aldi, <laughs> dan niat mau ngasih tuh, datang tuh, kasih yang mana sama si Zaid tuh, yang lecek apa yang segar <laughs> coba yang mana tuh nggak bisa jawab tuh pasti yang lecek gitu. <laughs> Siapa sih jahit? <laughs> sini it, nih. nih kan om ada rezeki. Kasih yang lecek tuh. Nah itu standar. Tapi kalau kita pengen cinta Allah. Masya Allah. nggak penting. Yang penting Allah cinta saya. dengan kan? It sini. Om ada rezeki. Nih. Insya Allah masih bagus. Simpen ya. Jangan kasih yang Abi. Simpen aja. Misalkan. Bawa tuh masa itu tuh. Ma'il nanya. Bapak, bapak, mau Ilko yang ini, gitu kan? Jawab Bapak. Hah? Il, ini kelihatan lecek, tapi sebetulnya di dalamnya ada cinta Allah yang dikasih mewah oleh Allah. Itu. Yuk kita bawa kalau nggak percaya, beliin mainan. Oh, bagus kan? Gitu ya. Yang lecek aja udah bagus di akhirat nanti Allah ganti dengan yang lebih hebat. Semuanya bagus. Itulah yang dilakukan Umar ketika anaknya datang. Bapak, baju koko tambalan, yang lain kok bagus-bagus. Apa kata Umar, Okamakala, nak, ini sementara. Yang penting ini baik di mata Allah. Allah sayang cinta sama kita. Kita sederhana, di akhirat akan diganti dengan jubah yang begitu kemilau. Menangis, keduanya berpelukan. Padahal pada saat yang bersamaan seorang presiden. Gitu. Nah ini, ini uh, apa namanya, poin-poin besar. Nah itu ya, ihsan tuh begitu. San, ihsan begitu ya nggak penting orang dengar bacaan jadi imam di depan yang penting Allah mencintai bacaan saya gitu orang mau seneng mau tidak oh ustad bacanya bagus ben ah biasa aja pak bah biasanya bagusan pak dulu gitu aja nih. biasa aja Ya, padu masya Allah adanya luar biasa. Ya saya pas buka tadi saking tahunya padu ini yang adanya, kecelakok saya gitu kan ya. Misal ya saking terkena getaran frekuensi adan tuh. Ya, beliau kan harus ditepuk. Kalau nggak ditepuk suaranya naik terus tuh. Ya. <si> naik no. nah, tepuk dulu, pek berhenti itu. <sepuk> nah, itu. Ya. Itu luar biasa. Itu mengamalkan hadis. Hadisnya apa? Ya, para muadzin itu kan nanti ditinggikan tuh lehernya. Tinggikan leher itu penghargaan. Maksudnya apa? Dia derajatnya tinggi karena suaranya sering adzan di dunia. Itu. Dia mengambil sanad itu tuh, yeah. walaupun gak jelas juga sebenarnya itu, ya yeah. nggak nah, nggak jelas tuh bukan gak jelas pahala dan sebagainya, tapi gak jelas tuh motivasi yeah. semakin lebih lebih baik. Kalau azan nggak apa-apa karena nggak ada aturan mad dalam azan itu, cuali bacaan Quran. Silahkan cari yang bagus, yang baik, suara yang bagus. Tapi kalau dalam bacaan Quran yang didahulukan tajwid, ingat bukan lagu, bukan lagu karena nggak ada kaitan sama lagu. Tajwid itu kalau sudah dibacakan keluar bacaan sendiri, membaguskan bacaan Quran itu bukan melagukan. Artinya cari notasi lagu bukan itu, bukan ngikutkan tajwid ke makomat, bukan. Awas hati-hati, kebalik, ikutkan tajwid, hiasi suara kita supaya benar baca tajwid. Nanti keluar suara sendiri, ya karena Quran itu bukan notasi, nggak ada kaitan sama musik, ya. Awas hati-hati. Ma'alamna husyirah, wa ma'yan bagi <tik> lah nggak pantas bagi Allah mengajarkan kepada Nabi itu syair di antara syair itu ada unsur musik jadi nggak ketemu gelombang Quran dengan itu makanya saya sering nasihatkan pada para penghafal Quran kalau ingin menghafal Quran jauhi musik jauhi nah, saya itu meriset musik memberikan hukum secara proporsional tapi kalau sudah jadi ahli Quran sudah menjauh ya, saya pribadi tidak terlalu tertarik ya dengan musik cuma kita kan meriset dan riset harus adil menempatkan hukum jangan karena kita nggak suka jadi nggak adil ya wala yajriman nakum shana anu ha? kaumin ala Allah taadilu ya hu adil kita tempatkan hukum adil kasih orang porsinya yang haram ini ya, ha? kalaupun boleh yang syaratnya begini tapi kalaupun bisa dilakukan jadikan sebagai pengantar kepada yang lebih bagus lagi ya kan nah sekarang ilmu-ilmu guru-guru tahu melodi tapi nggak tahu tajwid kenapa nggak belajar ilmu tajwid misal ya kan ngajarin suara bagus kenapa nggak dipakai ngaji boleh bertahap pelan-pelan, tapi bukan berarti langsung haram begini tidak ada tahapan-tahapan, ya kan? Nah, paham ya maksudnya? Jadi kapan ini lakukan, kapan tidak dilakukan. Tapi kalau sudah masuk pada ranah-ranah pilihan yang cukup bagus, maka hindari supaya frekuensinya tidak terganggu. Jelas ya? cuali kalau sudah bagus betul Qurannya, sudah hafalannya kuat dan sebagainya, lalu meriset dan sebagainya, insya Allah nggak terganggu sepanjang yang dilakukan bukan yang haram-haram, ya kan? Dan jangan aneh-aneh, mau masuk ke diskotik untuk meriset enggak ada kerjaan itu. Ya, yeah? ya, yeah. jelas? Saya notasi hafal. Hafal sih. Bukan cuma do re mi fa sol la si do dari turunannya sampai turunan dari awal ilmu arodnya. Ya, yeah. wazannya apa? Baharnya tawil. Tawilun nahudun al buhuri fadailu faulun mafailun faulun fa mafailu. Lagi kan apalagi rajas, mustafilun. Mustafilun. mustafilun 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 sampai dengan zihafnya kapan dipotong kapan enggak tahu saya. Alhamdulillah sampai masuk ke nazam dipakai di Alfiah ya? tahu saya pakai rumusnya Rajas Musdawaj rumusnya tahu Alhamdulillah ya kalamuna lafzun <sus> mufidun <it> <sus> kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim mustafilun 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 itu paham masuk ke notasi sekarang

dan kita belajar ke dalam ilmunya itu supaya menyimpulkan ya tapi pada akhirnya apa Quran yang paling indah jelas Quran yang paling indah sampai mana tadi itu huh? nah itu sampai sampai situlah kurang lebih ya jadi uh, kita kembalikan lagi mencintai mendapatkan cinta Allah lewat sifat apa eh baca Quran ingin dicintai Allah ya jadi nggak usah terlalu diliuk-liuk sampai hilang ya madnya apa mau, iya pak imad ketiduran bukan pak imad tajwidnya pakai mad tuh panjangnya nggak tepat ya kan kapan panjang kapan pendek ini karena ngikutin melodi rumus ini rumus itu akhirnya madnya ikut ke situ salah wakafnya nggak betul ibtidanya salah kan jadi problem ya kan kapan z kapan v vo, vo nya tebelin dikit nun tebelin nun mana nun tebelin dikit v v v v ya v iya iya ya itu kan ada huruf mengalirnya. Jadi tasdidnya jangan terlalu ditekan. Iya karena dua. Iya ya, tidak. Iya iya. Iya tuh lepas mengalir. Iya tekanan ini nggak usah terlalu kencang kencang. Ya kan? Okay? Nah, itu itu dipakai. Jadi kalau kita pakai itu sesuaikan. Nanti bagusin suaranya untuk baca itu. Jadi bukan Quran ditarik ke melodi salah. Ya yeah. besok besok nanti jadi repot tuh. Zaman Nabi kan nggak pernah baca Quran pakai teori musik. Ya, yeah. Misal, itu ada rumus madid. Dari madid itu keluar syair jadi kosidah. Namanya tolang al badru. Tolang al badru adayina. Itu rumusnya pakai melodi madid namanya. Madid, ya kan? Tapi nggak pernah dibacain oleh nabi misal atau sahabat. Wan yudzubillah siapapun misalnya di zaman itu baca. Wadduha wallayli idha saja. Nggak ada. Sampai sekarang. Saya belum pernah dengar Imam Masjid Nabawi baca begitu. Ya kan? Terus tiba-tiba ke sini kenapa baca Fatihah pakai lagu melodi Manuk Dadali? Iya karena wa iya karena bubar. Ya, ter kalau dibiarin begitu besok besok nanti alam nasroh versinya Noah. Alam nasroh laka sodorok. Aduh lah, bubar salat. Zik, 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 catat zik tuh Hati itu. Ya, jadi enggak usah terlalu kreatif lah. Nanti kalau dibiarkan semakin aneh. Mau lebaran telepon Allah, kan? Aduh, ada-ada. Ntar besok mau Jumatan WhatsApp sama malaikat lagi. Udah, udah udah. Kalau semakin aneh-aneh gitu, artinya semakin waspada. Waspada Waspadalah, was. Padalah. Ah, tuh bahasa hadis tuh. Iya, kum wa iya, hum. Jaga diri baik-baik. Ngaji, ngaji yang betul. Ngaji, ya. Kenapa saya sampaikan ini penting ke aspek-aspek tadi? Karena kadang-kadang sekarang informasi itu bahasa kerennya terdestruksi sehingga jadi distraksi dalam penerimaan itu. Jangan aneh-aneh sekarang. Ustaz di hidayat ini tidak sunnah karena menghalalkan musik ini dan sebagainya. Oh, kita aja nggak suka musik. <laughs> Cuman menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan fatwa begini? Kapan begini? Kapan begitu? Jelas? Paham tidak? Nah, ngaji begitu. Nanti kalau ngaji nanti pas kita masuk ke ilmunya kitabnya dijajarin satu dua tiga baca ini yang berpendapat begini siapa dalilnya apa kemana ngacu ke Nabi ini bagaimana ini kesimpulan di akhirnya bagaimana itulah proses tarjih namanya mengumpulkan informasi menimbang dilihat mana yang paling kuat dalilnya atau menempatkan sesuai porsinya sehingga bisa bijak dalam menilai tanpa harus menyalahkan orang lain yang beda pandangan juga yang terakhir itu paling penting ya masih ada waktu oh kalau diam semua berarti sudah habis waktunya <laughs> baik ya nah e satu dulu deh, buat tambahan satu lagi ya. Kan empat tuh baru dua kan, yang standar dengan yang dicintai. Ini kan yang soleh, sekarang kita cari yang salah. Ini yang mahal ya, Allah. Itu kalau sudah mencintai hamba, enggak dilihat tuh ya, bukan enggak dilihat begini, bukan maksudnya itu enggak dilihat siapapun dia. Yang penting kalau dia mau mencintai Allah diterima ya, yang standar terus kasus yang soleh sekarang yang salah. Kok yang salah pengen cinta Allah diterima juga cintanya tuh. Nah, di mana kita bisa menemukan itu ya di pertemuan besok, insya Allah ya. Nah, besok sabar tenang ya supaya pelan pelan catatnya diamalin dulu yang tadi. Dan mumpung lagi itikaf cinta standar naikin menjadi cinta yang khusus cinta yang soleh mengerjakan ihsan sehingga merasa kemudian diawasi oleh siapa Allah masuk surganya seluas apa langit dan bumi di mana tempat masuk pertama kalinya di tamannya langsung jadi kalau ada delapan tingkatan di tengah-tengahnya itu itu tamannya nanti langsung naik ke atas terus tingkat tertinggi nah itu ada yang di saya sering bacakan makanya saya agak favorit surat itu tuh agak favorit kalau teman-teman sering simak kalau kami imami dengan izin Allah itu seringkali baca surat ad-dariyat kan ya 15 sampai 23 itu itu saya uh, favorit uh, ayat itu tuh ya yeah. Innal muttaqin fi jannati wa uyun Akhidina ma atahum rabbuhum Innahum kanu qabla thalika muhsinin Kanu qalila minal layli ma yahja'un Wabil asharihum yastaghfirun gitu. Anda orang-orang takwa itu Dengan level tertentu Dia masuk ke surganya langsung di taman surga Indah dengan segala keindahannya Ya, dia mendapatkan janji anugerah dari Allah sesuai dengan komitmen dia saat di dunia. Dijanjikan, dia percaya dengan janji itu, dia kejar. Ya. Apa yang dia lakukan saat di dunia, dia punya sifat ihsan. Ya. Sebelum dia masuk ke tempat indah itu di dunianya, dia selalu lakukan meraih cinta Allah dengan perbuatan-perbuatan yang merasa diawasi Allah. Bagaimana latihannya? Ternyata latihan spiritual dulu supaya kenal Allah. Ya, tak kenal maka tak taruh ez. Ta ya, kamu jangan sampai kenal calonnya rozik langsung sayang tidak. <laughs> kan tidak kenal itu tidak selalu sayang. Ya, zik zik zik. Wah lagi haru harunya kamu. Ya. Jadi dalam situasi itu kenali dulu Allah. Kenalnya lewat apa? Ibadah tambahan. Apa itu? Kanu qalila minal layli maya Jangan Bangun malam. Tahajud. Supaya kenal Allah. Sampai hadir rasa cinta itu. Nah itu poinnya. Terhadap Allah. Wabil asharihum. Nah banyak istighfar. Istighfar. Istighfar itu enak banget. Kalau udah biasa itu enak. Istighfar, istighfar, istighfar. Ya. Wafi amwalihim haqqul lisa'ini Nah kalau sudah semua merasa dekat cinta Allah. Udah nggak peduli sama harta. Bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak dapat tidak, dapat dia, tapi dia sudah lost dengan harta. Harta punya Allah kok, gitu. Yang penting hak saya di keluarga, maksudnya istri, anak-anak, sebagainya ada. Setelah itu melihat harta biasa aja, nggak ada beda. Gitu. Jadi ketemu orang yang mengaku kaya biasa aja, gitu. Ya mau pejabat biasa aja, ketemu pejabat biasa, sama aja biasa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang tertinggi di atas segalanya ya makanya biasa saja antum kalau ada itikaf kesini siapapun ya pejabat hormati dengan jabatannya untuk menaati Allah tapi jangan bersikap berlebihan orang kaya misalnya datang kelihatan kaya hormati dengan kekayaannya untuk mencintai Allah tapi jangan bersikap berlebihan ya antum tuh petugas langit tuh maksudnya apa ngajar dan sebagainya nah, jangan sampai ilmu antum jadi rendah Oh, karena diundang orang kaya, antum ceramah dia makan. Berhenti ceramahnya. Sampaikan dulu, Pak, saya sedang menyampaikan hidangan langit. Kalau bapak mau makan yang ini, silahkan. Tapi kalau mau makan dulu, saya tunggu sampai selesai, baru saya ceramah lagi. Gitu. Jangan rendahkan ilmu itu, mahal ilmu tuh. Sekolah tinggi-tinggi keluar, berangkat ke Turki, dari Turki ke Sudan, mau wisuda, kampusnya di bom, gak bisa kuliah, balik sini. Perjuangannya mahal. Eh, tiba-tiba dakwah, ketemu orang-orangnya makan. Berhenti dulu. Pak, saya nuntut ilmu itu dulu kurang makan. Saya ke sini ngajar Bapak makan. Gitu kan? Nah, dengan cara yang sopan tentunya jangan Bapak kalau nggak berhenti saya pulang nih. Ya, oh, Ibu begitu caranya. <gak> nggak begitu caranya. Alhamdulillah Bu, Pak, kalau masih lapar silahkan makan dulu. Saya tunggu ya. Nah, mungkin lima menit nanti kita sambungkan lagi. Ya. Yeah. Alhamdulillah. dengan cara yang baik tapi marwah dijaga musim-musim huh? tertentu jangan kalah hanya karena pemilu habis sama uang tuh hati-hati ya atau karena kepentingan tertentu fatwa hilang os oh, tuh jadi ulama yang benar tuh ya kalau nanti masuk mui di ormas di mana konsisten dengan yang baik ya konsisten diusap diusap tuh wih wih di-isab kamu wih tuh ya yang betul ngajar Mi, ami, ngajarin tobat kamu semalam tobat tuh tobat <laughs> tobat ya? Udah, udah, lama-lama nanti, mana-mana itu ya, jadi itu yang kita sampaikan hari ini. Semoga Allah menjawab, doa-doa kita, melancarkan rezeki kita, mengampuni dosa kita, menjadikan bangsa kita bangsa yang baik, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para syuhada juga dimuliakan oleh Allah, tidur-tidur tuh ya, semoga tidurnya menghindarkan diri dari maksiat, insya Allah, dan baik-baik. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عبادك المحبين لك يا ارحم الراحمين ومحبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولك المصطفى يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.